guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama sama Mimin, tentunya di channel kesayangan kalian semua. Nah, selamat menunaikan ibadah lebarannya ya guys. Selamat menunaikan Idul Fitri-nya. Mohon maaf lahir dan batin. Happy Eid Mubarak Idul Fitri. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan satu sama lain. Nah, balik lagi bersama Mimin, tentunya kalian dengan harinya Mimin akan hadir dengan membawakan berita-berita terbaru seputar obrolan manis dari Neng Bule Cantik Haiku Fandom Faika. Seperti biasa dong ya, dengan perkumpulan yang begitu akur, erat, dan begitu kental, Haiku dan Rangga Asuf alhamdulillah bisa dipertemukan di hari Idul Fitri-nya ini. Nah, dan sebelum lanjut, buat kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu dong ya. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik seputar obrol dari Neng Bule Cantik Haiku Fandom Faika bersama si abang ganteng Rangga Zul. Oke, langsung aja lanjut ke pembahasan yang dimana dengan perkumpulan sejuta umat muslim yang dimana berkumpul dengan Happy Eid Mubarak ya guys. Haiku dan Rangga Zul alhamdulillah masih bisa bersama dan melihat keromantisan dari mereka berdua. Nah, kabar bahagianya pasti kalian sudah gak sabar dong ya, menanti dan menunggu sebuah kisah asmara yang dimana Haiku dan Rangga Zul bisa menjadi seorang pasangan yang berdua dengan akur dan tentram. Amin. Mudah-mudahan saja ya guys, kita doakan semoga artis kesayangan kita yang satu ini bisa bersama terus dan selalu bersama tentunya hingga akhir hayat. Amin. Nah, dengan kekocakan yang maju, aduh, hanya Joe benar-benar bikin ini jadi belum lagi guys. Dan melihat dengan sebuah adegan mesranya ini termesra, aduh. Kayaknya bukan Mimin aja deh yang jadi lumayan gitu ya guys, tapi semua menyaksikan pun ikut jadi penasaran. Nah, gimana nih, seneng banget ya guys mendengar kabar bahagia dari Neng Haiku Fandom Faika bersama si abang ganteng Rangga. Mudah-mudahan bisa bertemu terus dan bisa selalu bersama tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat, syukur nikmat dengan rezeki yang mengalir terus, amin. Nah, gimana nih happy end-nya, mubaraknya, bisa kalian sebutkan apa kalian mendapatkan THR nih? Ayo jujur aja ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal THR nih, Bang Ajuk udah siapin THR belum ya ke Neng Kokonya? Jadi kita tunggu aja deh. Mudah-mudahan Bang Ajuk udah nyiapin sesuatu yang surprise yang istimewa untuk sang kekasih atau calon istrinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke guys, gimana nih menurut tanggapan kalian? Seperti biasa, tuliskan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa segera tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.